kita punya segmen baru nih di YouTube Tokopedia Seller, namanya Hey Baby, kepanjangannya Hey Berapa Harga Barangnya ya. Nah, hari ini aku akan coba tebak harga sebuah barang dan kita review juga ya. Oke, ini dia barangnya. Ini snack ya. Namanya Chupa Chupa. Ini biar kayak beauty vlogger gitu kan. Kita buka ya. Chupa Chupa tulisannya 100% asli Pangandaran. Snack anti ditenggelamkan. Teman-teman seller, kalau mau anti ditenggelamkan gebetan. Oke. Penampakannya seperti ini. Kita langsung coba saja. Wih, ini kayaknya udang ya? Iya, gambarnya udang sih. Rasa baru menikmati hasil laut. Enak, enak, enak. Tapi di sini rasanya sebenarnya spicy. Tapi nggak spicy-spicy amat sih, asin. Enak sih. Tapi agak berantakan aja kemasannya pas dibuka, jadi tumpah-tumpah gitu. Berapa harganya? Harganya? Ini agak penuh, jadi nggak kopong banget. Rp20.000. Rp20.000 nggak sih? Berapa harganya? Karena sebenarnya secara packaging okay. Terus dia bayar desainer buat desain udangnya yang lucu ini. Jadi mungkin Rp18.500. Oh, deket lah. Deket lah ya. Oh, ternyata lebih murah dari yang saya bayangkan. Berarti worth it? Worth it. Karena kalau secara isinya lumayan sih. Jadi ini mungkin bisa buat makan sama nasi hangat buat dua porsi makan bisa. Kayak. Dan ini udang asli. Jadi mantul. Mantap, betul. Ini apa ya? Apa sih ini? Buat pijit. Iya. Cara pakainya gimana? Tangannya tarik tengah. 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 Nah, oh. Lemak, lemak. Oh, begini. Lemak. Ini buat di leher bisa dong? Bisa. Coba. Enak. Oh, iya. Enak sih ya. Kalau gabut lumayan ya. Oke. Cuman kayak agak gede aja gitu kalau dibawa kemana-mana. Berapa kira-kira harga? Secara material ya sebenarnya plastik doang sih. Tapi mungkin karena ini untuk pijit yang self-service ya. Ini mungkin di sekitar Rp24.000. Harganya? Ini cukup cukup kompak. Rp40.000. Rp40.000 ya? Harga aslinya Rp140.000. Rp140.000? Wow. Yang saya perkirakan itu bisa beli 5. Ternyata dapat 1 ya. Berapa salat? Berapa? Rp140.000. Pijit asli aja guys. Oke, itu tadi ya segmen baru kita. Hey baby, hey berapa harga barangnya ya. Semoga kalian suka. Coba komen kalau kalian punya rekomendasi barang lainnya buat di review dan ditebak harganya di bawah ini ya. Sampai jumpa di Hey Baby berikutnya.